Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan suara kunci perangkat ataupun suara kunci layar. Jadi contohnya di saat kita ingin mengunci layar kayak gini ya. Nah itu kan ada suaranya ataupun kita menghidupkan. Nah kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Jadi caranya buka saja pengaturan. Kita pergi ke bagian sini ya. Suara dan getaran. Kemudian di sini kita pergi ke setelan tambahan. Kemudian di sini kita cari suara penguncian layar. Nah, ini bisa dimatikan atau diaktifkan. Nah, disinilah kita untuk mencarinya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita nonaktifkan. Nah, sekarang kita akan kunci layar ya. Tuh, tidak ada suara teman-teman. Jadi apabila kita hidupkan layar juga tidak ada suara. Nah, disitulah kita bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Kalau saya sih, saya aktifkan ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya. See you next video. Dah.